Akibat maraknya lokasi judi tembak ikan di Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, sejumlah emak-emak mengamuk dan menghancurkan sejumlah mesin judi tembak ikan di lingkungan 26 depan Pertamina Labuhan Deli, Kamis, 16 Juni 2022. Terlihat beberapa orang emak-emak merangsek masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ditemukan mesin judi tembak ikan. Tanpa basa-basi, emak-emak yang mengamuk langsung mengobrak-abrik lokasi dengan memecahkan meja mesin judi itu dengan menggunakan kayu. Hancurkan semuanya. Hancur keluargaku gara-gara judi, teriak emak-emak marah. Sejumlah orang yang sedang bermain di lokasi judi itu tak bisa berkutik saat warga yang didominasi ibu rumah tangga itu menggeruduk arena judi. Adapun alasan emak-emak nekat menghancurkan lokasi judi itu, karena dikhawatirkan suami mereka dapat terpengaruh untuk bermain judi. Kondisi ini membuat emak-emak resah. Kamu mau ke mobil orang.